Assalamualaikum. Hey, so ini adalah vlog sambungan daripada episod lepas. Vlog kali ini VKTV akan bawakan penonton ke kawasan Kota Kinabalu pula. Kita bawa juga ke tempat untuk kita lebih tahu tentang culture di Sabah ni. Nak tahu? Kenalah tonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, share dan komen di ruangan bawah ni. So, selamat menonton. Tangga kita naik ini. Sekarang kita dekat Rabbit Farm eh. So, let's get out. Lemah. Pedos lah. Untuk episod kali ni, kita bawakan group trip kita ke Mesilau Rabbit Garden. Dekat sini ada berpuluh-puluh ekor anap. So, dekat sini kita boleh bermain dengan anap-anap ni dan juga berikan mereka makanan. Sama-sama itu, bolehlah bela-bela anap dan selfie dengan anap. So, enjoy! So, kali ni kita dekat Rabbit Village Farm dekat Mesilau. Mesra-mesra dengan rabbit-rabbit ni. Dengan rabbit-rabbit. Okey, Jilan. Eh, Jilan, okey? Terbaik. Itu je yang ada. Terbaik. Hai. Sofia sekarang tengah bagi makan. Jadi... Tak boleh bagi kat tempat tangan ke? Boleh. Tak boleh? Cannot. Lokasi seterusnya kita nak makan. Perut pun dah lapar. Kita bergerak ke restoran yang unik yang berkonsepkan seperti menaiki bas pelancongan. Ha, konon-kononnya makan dalam bas lah. Nama restoran dia BW Bus Restaurant. Hidangan yang disediakan adalah makanan masakan western. Ha, perjalanan dia hanya 7 minit saja dari Pekan Kurasang. Dekat je, tak jauh pun. Ha, so, jom makan. Lapar. Boleh tengok tiket? Tiket dah ada? Ada, ada. Okey. Okey. Sudah? Okey, sudah? Okey, sudah. Sudah? Sudah, sudah. Sudah, okey. Okey. Kita mandi dalam makam ini. Salah sikit. Salah sikit eh. Kita kena makan western. Western eh. Yalah. Okey, okey. Aduh, Rio dah lepas. Rio dah lepas macam pergi jalan-jalan. So, kita dekat BW Bus Restaurant dekat saya ke kawasan Ranau. So, kat sini ada western food dan banyak lagi makanan lah. So, salah satu yang kita makan adalah burger crispy chicken. So, jom kita try dulu. Korang kena datang dekat kami. Kita request dekat sini, memang best. Amal nak pergi mana?
Pada esok hari je pula, kami dah berat hati nak tinggalkan pekan Kudasang ni. So kami akan bergerak ke Kota Kinabalu untuk tidur satu malam lagi. Jadi sambil-sambil kita orang on the way nak turun, kita singgah di Pekan Nabalu untuk diorang beli cendera hati untuk dibawa pulang ke Kuala Lumpur nanti. Kat sini juga kami dibentangkan dengan pemandangan puncak Gunung Kinabalu buat terakhir kalinya kami di kawasan Kundasang. Memang rezeki kami lah untuk lihat ciptaan Allah ni. Subhanallah. So sekarang kita orang dekat Pekan Nabalu. Kita orang nak cari sebenarnya macam-macam ni, nak cari sebenarnya kita bawa dia. Kita bawa dia dekat Pekan Nabalu untuk cari sebenarnya ataupun Lompong tadi kami ingat dah tak sempat nak singgah jambatan Taparuli ni. Itulah dikatakan rezeki kami yang datang dari jauh ni. Tapi agak lambat juga tak dapat nak tengok tarian-tarian yang dipersembahkan kat sini. Bukan rezeki kami, tapi rezeki kami untuk datang ke jambatan Taparuli. Every day, late at night, not okay. All I want
and I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better. Ui, lauk dia. Habis hilang diet tu. Ah, selamat menyambut selera. Ha. Oh, lobster tu dah makan tu. Masak apa tu? Masak. Terima kasih. Kalau tu nak masak, terima kasih. Sedap ah? Sedap ah? Ya. Ngam ah. Makan masak hari ni je. Udang. Okay, jemput makan semua ya. Jadi hari terakhir kami di Kota Kinabalu, kami bergerak ke Mari Mari Culture Village. Dekat sini kami dapat tahu sedikit tentang culture yang ada di Sabah ni. Contohnya seperti membuat baju dan rumah menggunakan kulit kayu je. Wow, hebat orang ni. Tapi ada seram dia juga. Kalau mencuri beras, kena potong kepala. Takut. Mari-mari culture village. So kita akan tengok dan explore culture-culture yang ada di Sabah ni. So jom kita explore. Let's go. Kita yang pertama ini adalah rumah suku kaum dusun. Dusun ada 78 pecahan. Nah, dia ada 78 pecahan, 78 bahasa, 78 jenis desain rumah yang membentuk dia punya community sendiri.
Sebagai contoh kaum Kadazan. Nah, Kadazan dia dengan dusun dia sebenarnya satu rumpun, tapi bahasa dia ada beda sedikit. Dan dari segi pemakaian pun ada beda sedikit, tapi still boleh paham. So sebab itu sekarang munculnya term Kadazan dusun. Nah, kalau dia cakap Kadazan dusun means semualah. Kalau dia cakap dusun saja maknanya cuma dusun, ataupun kalau dia cakap Kadazan maknanya cuma Kadazan. Dan suku kaum dusun ini dia bertani, dia tanam padi, dan ini adalah tangkob. Bangsal ini dia panggil tangkob. Tangkob ini tempat penyimpanan beras. Semua hasil tuayan, hasil padi itu semua akan disimpan di dalam tangkob. Dan satu keluarga dia ada satu tangkob. Kalau dia ada lebih daripada satu tangkob, keluarga ini konsider orang kaya lah. Dulu, kadang-kadang ada orang yang malas mau pergi sawah, malas mau pergi kebun, jadi dia tunggu musim menuai saja lah. Tapi musim menuai itu dia akan pergi tangkob orang, curi beras. Orang dulu ini dia selalunya mengamalkan ilmu gaib, ilmu mistik. Nah, jadi dia akan letak spell di sini. Jadi bila ada orang datang sini curi beras, orang tuh terus melekat di sini. Dia tidak boleh lari. Jadi bila sudah tuan datang nampak ada orang di sini melekat, ini memang mencuri lah nih. Nah, jadi tangkap dia, potong kepala. Potong. Kasih kering. Lepas itu tengkoraknya tuh gantung di dalam. Itu warning supaya tidak datang ke curi beras. Saya sekarang berada di rumah kaum dusun. Masa kita bak di mari-mari. Tengok. Dusun punya rumah dia macam saya cakap tadi ada 78 desain. Dan ini salah satunya dari rumah dusun Ranau. Dia punya bahan rumah diperbuat daripada bulu. Dia punya lantai, dia punya dinding, dia punya atap pun bulu. Tapi ini dinding madu sikit, dia akan ambil cebisan daripada sarang dia, ini letak sini. Dia perangkap lah. Dia perangkap. Lepas tu, ini disebabkan dia di sebelah-sebelah saja, jadi ada di antara ni lebah akan pergi ke sini. Jadi bila dia sudah rasa ada banyak sudah di dalam, dia akan bawa pulang lah. Bawa pulang, tunggu dia dalam beberapa bulan, dia akan jadi macam begini. Bila dia sudah ada, dia punya terowong macam ni, maknanya dia sudah ada sarang di dalam. Aduh, dia
dia masak cipedas? Betul. Masam-masam sikit. Masam-masam. Ini manis dia. Makan seorang itu. Manisnya. Dua kali itu. Lalu kita tengok di TV orang menyalakan api pakai batu, pakai kayu. Kalau orang asli di Semenanjung orang pakai rotan. Boleh. Yang di sini kita pakai bulu. Ini kalau pergi camping lupa bawa macis, bolehlah praktik nih. Kawan-kawan akan kagum. Sudah belah, kita kena buat dia lubang macam ini. Ini lubang ini akan jadi semakin panjang ya? Semakin panjang. Semakin panjang. Satu garisan dia. Itu untuk apa? Kita geser kan dia. Garisan yang sudah dipakai tidak boleh dipakai berulang kali. Sebab dia sudah kurang dia punya daya geseran. Ini kulit bulu. Ini kita kena kikis dia. Kita kena keringkan. Tapi yang paling penting kita kena ada pisau ataupun parang. Kena tekan dia kuat sikit gosok. Nah, itu berasap sudah. Kejap ya. Las jin keluar. Menyala dia. Nembak. Kena tiup dia sampai bagi menyala dia punya apa tuh? Bara dia tuh. Tapi ada baunya. Nah, tutup dia dengan satu apa? Bahagian yang apa? Kering lagi. Bagian jempol saja. Udah tiup. Belum lagi. Udah nampak, oke lah. Yang ini okay. Bolehlah try kalau tidak bawa macis. Datang ke rumah yang ketiga. Ini rumah suku kaum Lundaye. Suku kaum Lundaye ini kalau di Sabah dia kaum minoriti saja. Dia tidak banyak. Dia banyak di Sarawak dengan Kalimantan. Ini adalah cara penghasilan produk daripada kulit kayu. Kulit kayu yang dia pakai ini bukan kulit kayu biasa. Dia contoh macam itu lah. Itu baju yang diperbuat daripada kulit kayu timbangan. Jadi dulu belum ada mesin. Inilah macam mana dorang buat. Ini manual lah. Dorang kena siram dengan air bagi dia lembut. Kalau malas disiram, kita rendamkan dia saja di sungai. Dalam satu hari macam itu, bagi dia lembut betul-betul. Kemudian kita pukul dengan kayu untuk memudahkan kita buang dia punya bagian keras. Timbangan. Gunakan kayu yang tajam ataupun kita boleh guna pisau ataupun parang. Karena kikis dia. Proses ini mengambil masa dalam beberapa hari juga lah. Tapi sekarang sudah tidak perlu buat macam ini. Kita ada mesin dia sudah dan hasilnya pun lebih cantik. Jadi bila satu hari gulung-gulung macam gini, kaki pun halus. Semua bulu melekat. Kuat tapi. Thank you.
Air pandan. Oke, ini minuman dari masyarakat Jawa tuh. Yang mana minuman ini dulu sebelum adanya kurdel dan sirap. Oke, okay, dia punya bahan sangat simpel, daun pandan, halia dan bacon. Nah, kita rebus dia dalam 20 menit. Lepas itu letak gula ataupun madu. Musdap letak nira. Lepas itu sedia untuk diminum. Dorang akan buat welcoming ceremony. Dorang ni garang sikit. Jadi kita sudah mempersiapkan kita punya tok batin, untuk berhadapan dengan diorang. Tok batin pun tak garang tu jadi. Dan nanti dia akan tanya macam-macam soalan lah. Ayo. Jawab saja lebih kepada perkenalan sajalah. Perkenalan saja. Okay. Jadi yang lain harap bertenang. Okay, semuanya akan okay. Asisten, rekamlah soal batin. Nah, ini adalah yang terakhir. Oke, let's go. Wow! Wow! Wih, gagal weh. Dari Semenanjung. Nama saya Roslan. Iya, nama saya ketua jadi orang. Iya. Oke, kita sudah diterima. Oh, ya. Alhamdulillah. Ini ya. Datang. Selamat datang. Ini tetap tetap jaga ya mulut yang kasar-kasar semua. Adik ni. Jadi, bagi menandakan yang kita sudah datang di sini, Tok Batin akan pukul gong 3 kali. Prosedurnya YB. Untung jadi YB. Oke. Bakal-bakal. Memang dapat lah naik tu. Thank you.
itu saja untuk vlog Kota Kinabalu kali ini. Harap semua penonton dapat mengambil sedikit sebanyak pengalaman yang kami sembahkan kepada anda semua. Terima kasih untuk like, share dan komen anda. Teruskan support channel kami di YouTube ni supaya dapat lagi kami membuat vlog-vlog yang terbaru untuk anda. Love you all. Okey, jangan lupa untuk tekan like, subscribe dan tekan butang loceng sebelah tu.